Sementara itu, JDT turut membolot beberapa lagi anugerah iaitu pertahanan terbaik yang dimenangi Matthew Davis. Penjaga gol JDT Farizal Marias pula menang gelaran penjaga gol terbaik buat kali ke-6 selepas 2009, 2015, 2018, 2019 dan 2020. Selain itu, penyerang dari Brazil, Bergson da Silva meraih kasut emas menerusi ledakan 30 gol dalam semua pertandingan musim ini, manakala JDTFC membawa pulang gelaran pasukan terbaik. Pengendali KL City FC, Boyan Hodap, menerima anugerah jurulatih terbaik selepas membantu pasukannya muncul juara Piala Malaysia edisi ke-100. Turut mengiringi kejayaan Hodak adalah penjaring terbanyak Piala Malaysia 2021 dengan 10 gol Romel Morales apabila diiktiraf sebagai pemain import terbaik. Bagi kategori pemain tengah terbaik, ia dimenangi Kapten Kedah Darul Aman FC, Badrul Bakhtiar. Turut diumumkan adalah kejayaan penyerang Selangor FC, Efidayo Omosuyi yang mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Liga Super 2021 dengan mengumpul 26 gol. Selain itu, Fernando Rodriguez dari JDT2 dan Jordan Mintah Terengganu FC2 masing-masing menghasilkan 16 gol dinobatkan selaku penjaring terbanyak Liga Perdana 2021. Penyerang Kelantan FC Nur Syamil Abdul Ghani pula meraih gelaran penjaring terbanyak tempatan Liga Perdana 2021 dengan rekod 9 gol.